Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, di kesempatan kali ini saya mengeksplor kembali pantai di Kebumen ya guys. Nah, pantainya itu bernama Pantai Kembar Terpadu. Nah, letaknya itu terletak di Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen ya guys. Nah, untuk biaya tiket masuknya sendiri itu masih free ya, alias gratis. Hanya untuk biaya parkir kendaraannya dikenakan biaya seikhlasnya ya guys, untuk biaya perkembangan dari Pantai Kembar Terpadu ini. Nah, ikuti eksplor saya di Pantai Kembar Terpadu Kebumen. Let's go guys. Nah guys, Pantai Kembar Terpadu ini itu cukup kecil ya, nggak begitu besar ya pantainya, tapi terdapat fasilitas-fasilitas seperti ayunan, tempat duduk, dan juga pohon-pohon di sini. Udah jelas ya, ada pohon cemara yang cukup rindang ya, jadi pengunjung di sini itu tidak merasa kepanasan. Dan udaranya sepoi-sepoi. Nah, pemandangannya seperti ini, guys. Nah, di sebelah sana sendiri, sebelah barat ya, itu terdapat apa namanya, suatu tempat untuk bertelur dari penyu ya, guys. Jadi mungkin ada beberapa penyu yang bertelur di Pantai Kembar Terpadu. Jadi udah disediakan tempatnya. Nah, inilah pemandangannya, guys. Ada beberapa pemandangan di sini, pemancing, dan ombaknya cukup besar juga sih ya. Kita ke sebelah sana guys, sebelah timur. Dari sini terlihat, waduh, pohonnya begitu lebat ya, cukup menyejukkan. Di Pantai Kembar Terpadu ini juga terdapat beberapa spot selfie ya guys. Jadi kalian yang mau datang ke sini itu bisa mengambil beberapa foto untuk feed Instagram kita yang mau bereksis ria ya. Nah, pemandangannya seperti ini guys. Ada beberapa pengunjung, tapi pengunjungnya nggak ke pantai ya guys, karena kondisi saat ini masih panas. Nah, kita langsung ke pantainya aja. Kita merasakan rasanya kurang seger ya kalau kita ke pantai tapi kita nggak ke bibir pantainya, kita nggak bermain air, rasanya kurang afdol. Nah, kita langsung, walaupun cukup panas. Nah, dari sebelah barat masih kelihatan ya guys geopark karang bolongnya. Walaupun pantainya cukup kecil, tapi bisa menghilangkan stres untuk refreshing otak kita setelah ya begitu banyak masalah ya, PPKM, pekerjaan, dan lain-lain ya guys. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat Sobat Juans Media yang mau berlibur di wilayah Kabupaten Kebumen ya guys.
Nah guys, di sebelah timur dari Pantai Kembar Terpadu terdapat Pantai Sawangan Puring ya guys. Nah, itu ada apa semacam menara ya, menara kecil. Nanti kita ke sono ya, kita mengeksplor juga. Spot selfie-nya juga cukup menarik, guys. Seperti gapura yang ada rumah-rumahannya. Ini beberapa spot selfie-nya guys, cukup menarik ya, ada tanda love-nya juga. Oke lah guys, mungkin cukup sekian explore saya di Pantai Kembar Terpadu. Semoga kalian terhibur menyaksikan explore saya ini. Terakhir, nama saya Juan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.